Hai. Welcome back to I Mystery. Jadi hari ini kita mau nge-review dua ayam goreng. Kebetulan si ibu doyan ayam sabana, ayam goreng murah tapi enak. Kebetulan ayahnya libur, jadi kebagian deh ayahnya suruh beli itu. Ada sih dekat rumah, terus tadi dalam perjalanan ke sana beli ayam sabana, itu ada Alfamidi, jadi ada dua Alfamidi daerah sini. Mereka juga punya produk ayam goreng, tapi nggak tahu punya Alfamidi atau punya yang lain. Cuman di dua Alfamidi itu ada yang jualan ayam goreng juga, namanya Go Chicken. Nah ini nih teman-teman, yang ini dari si Go Chicken, Let's Go Chicken. Terus belakangnya kayak gini, laper, let's go, gitu katanya. Ini yang dijual di Alfamidi. Kayaknya di setiap Alfamidi sekarang depannya ada tokonya dia. Kalau yang ini, nah ini si Sabana Empress Chicken, pilihan keluarga Indonesia. Wah, berarti pilihan kita tepat nih, kita kan keluarga Indonesia juga. Ada logo halal, terus satunya ini bestseller versi majalah Info Franchise Indonesia. Kemasan ini menggunakan food grade paper. Aman. Ada suara konsumen juga, nomor teleponnya bla 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 bla, ada emailnya juga. Tagline-nya halal, nikmat dan bergizi. Si ibu fans beratnya Sabana. Jadi harusnya kan dia udah familiar nih sama rasanya. Jadi reviewnya kita bikin challenge. Challenge-nya adalah karena si ibu udah hafal banget sama rasanya Sabana, jadi nanti matanya ibu kita tutup, terus kita acak ayamnya. Nanti ibu makan, dia bisa nebak apa enggak mana yang Sabana, mana yang bukan. Cuman ada satu hal di perjalanan, ngelihat beberapa orang yang mungkin kurang seberuntung kita, kurang seberuntung kalian juga mungkin, yang bisa makan makanan kayak gini kapan aja. Jadi sebelum kita lanjut challenge-nya, sebelum kita lanjut makannya, ikutin kita dulu. Nah, itu tadi perjalanan kita. Jadi ceritanya begini teman-teman. Maksudnya bukan kita mau sombong atau mau nunjukin ke kalian bahwa kita ini begini, enggak. Kita juga terinspirasi dari video-video di YouTube yang pernah kita tonton. Jadi intinya sih menginspirasi kalian juga. Siapa dari tahu kalian juga hatinya tersentuh, terus berjalan
ngelakuin hal yang sama kayak kita gitu. Coba bayangin ya, kalian satu orang bisa kasih ke 5 orang aja. Ada berapa orang seperti kalian? Misalkan 10 orang seperti kalian yang bantu 5 orang, berarti kan ada 50 orang yang terbantu. Kalau 100 orang ke 5, ada 500 orang pada saat itu yang terbantu sama kalian. Ya paling enggak berbagi kebahagiaan lah pada satu hari itu. Apalagi kebetulan hari ini gajian dan ya nggak mesti pas lagi punya juga sih ngelakuin itu. Kalau orang punya lagi ada, bantu orang ya gampang-gampang aja. Cuman yang paling sulit itu, yang paling kita jadi tertantang itu pada waktu memberi pada saat justru kita lagi nggak ada. Nah ya itu cuman menginspirasi kalian aja lah. Siapa tahu ya, terinspirasi. Ya kita banyak-banyakin berbuat baik aja lah gitu. Selain hari ini hari gajian, hari ini hari Jumat juga, hari penuh berkah. Apa salahnya kan berbagi? Tuh. Parahnya bilang gitu. Nah iya nggak deh. Ini pertama kali juga ngajak Ara keliling-keliling kayak tadi gitu. Ngasih-ngasih. Jadi memperkenalkan sejak dini lah ke Ara untuk selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu mau berbagi ke orang lain. Semoga bermanfaat ya guys. Amin. Yaudah, yuk kita yuk lanjut challenge-nya. Let's go. Nah, ini dia. Yang sebelah sini Sabana, yang ini Go Chicken. Ntar setelah matanya ibu ditutup, kita puter-puter ya biar ibu gak tahu. Nah, matanya ibu udah ditutup sampai ke hidung-hidung biar gak bisa nyium bedanya di mana baunya. Nah, sekarang kita puter-puter. Puter-puter. Udah belum? Udah. Kok keras? Terus lo jangan dijawab dulu. Jangan dijawab. Itu yang pertama ya. Mm-mm. Yang pertama ingetin rasanya. Bentar. Belum kesalahan. Jangan dijawab dulu. Udah. Udah. Nih. Ini yang kedua. Belum. Sama kan. Udah. Jadi. Terus. Ya. Ini yang kedua. Nih. Ini yang suatu. Gigit. Pedas kata aja. Udah. Nah, yang pertama tadi apa? Go chicken. Bener gak guys? Bener gak? Yang kedua berarti Sabana. Nah, coba buka.
Iya yeah, bener. Tadi ketika yang kedua Sabana plus Sabera. Pantesan lama bang. Tinggal muter aja. Kirain Brutu. Brutu tau sih. Angkat. Iya pantat. Rasanya itu aku ngerti ya. Sebenarnya tapi kayaknya enakan ini deh. Rendangnya sama sih. Mana? Ternyata ini dia tuh renyahnya tipis gitu gimana? Kalau ini kriuknya lebih gede. Kriuknya lebih gede tuh gimana? Kayak keras keras gitu tuh lebih. Lebih krok gitu. Mana kelihatan tuh? Ini tuh gumpalan tepungnya lebih gede. Kalau ini gumpalan tepungnya lebih kecil. Kalau dari sisi rasanya? Sabana tuh dagingnya sampai dagingnya masih kayak ada rasanya gitu loh. Meresap berarti. Mm-hmm. Ini dari skala 1 sampai 10. 9 deh, 10 ini. 10. Sempurna dong berarti. Ya udah, ini 8, ini 9. Kurang 1 doang. Nah, harga? Mahalan Sabana. Sabana 10.000 ya. 10.000 ini dadas atau paha atas ya. Kalau ini 9.500. Dada atau paha atas juga. Beda gope. Beda kan dagingnya. Cuman di Alfa bayar parkir 2.000. Gue lebih suka ini malahan. Nah iya emang enak Sabana. Enak Sabana. Makanya Sabana 9. Yang ini 8. Sama tadi ini 9 ini 8. Si Sabana 9, yang ini 8. Ini skornya 9. Skornya 8. Ayamnya Sabana itu harganya mahalan ini kalau ayamnya doang. Ayamnya ini tuh sampai dalamnya itu gurih. Kalau yang ini enggak ada rasa ya. Tapi kadang Sabana kan yang jual enggak cuma satu tuh banyak. Kadang harganya. Rasanya enggak konsisten. Di satu tempat enak nih, kayak ini nih dekat kelurahan tuh di rumah enak, nggak ada yang tahu juga dekat kelurahan mana, kelurahan Cawang. Terus pernah beli juga dekat pasar, nggak enak, beda rasanya. Kenapa ya? Tapi kalau di Surabaya makan dari tadi nggak sadar pakai tangan kiri. Di Surabaya tuh ada namanya di sana, di sini tuh ada tapi jauh kayaknya. Itu juga enak. Sebenarnya pengen nge-review antara Sabana dan di sana. Ongkosnya mahal. Di sini tuh ada tapi nggak tahu di mana. Belum pernah lihat. Kesimpulannya, kalau dari bentuk, udah jelas tuh kelihatan beda. Ini yang Go Chicken itu gumpalannya tuh gede-gede gitu, gumpalan crispy-nya gede-gede. Ini yang Sabana. Gumpalannya itu lebih kayak kecil-kecil gitu. Terus warnanya juga beda, lebih coklat yang Sabana. Ini kayaknya kalau warna sih karena yang goreng aja sih lama enggaknya ya kan. Tapi kalau dari gumpalannya itu emang beda. Terus crispy-nya sih hampir sama. Tapi dagingnya lebih gurih yang Sabana. Kalau yang go ini enggak, dagingnya enggak gurih. Ya. Bagusnya yang go ini sausnya tuh kayak belibis tuh. Kalau yang Sabana pakai saus sendiri sih merek dia. Merek Sabana. Itu rasanya kayak ada tepungnya. Cuman sausnya enggak enak kalau yang Sabana. Udah gitu aja review dari kita. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa juga tonton video-video kita yang lain. Kita ada sebelumnya kita ada review makanan juga. Ini ada di sini. Ntar ada sini. Di sini ya. Gimana di sini. Pokoknya di arena. Udah gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.